Mari memasak kornet. Bahan yang kita gunakan adalah 1 kaleng kornet, 1 butir telur, dan 3 siung bawang putih. Pertama-tama kita iris bawang putih. Lalu kita cincang kasar. Kalau sudah, sekarang kita panaskan sedikit minyak goreng. Lalu kita tumis bawang putih sampai warnanya kuning keemasan. Masukkan kornet. Untuk menghindari letupan minyak goreng, kita matikan dulu api kompor untuk sementara sambil kita panaskan kornet agar dia melunak. Kalau sudah melunak seperti ini, kita bisa nyalakan lagi api kompornya. Sekarang kita sisihkan kornet ini ke pinggir. Kita akan menceplok telur di bagian tengahnya ini. Beri sedikit garam di telur untuk memberikan rasa. Lalu kita orak-arik seperti ini. Lalu kita campurkan dengan kornet. Ini dia hasilnya, cepat dan mudah. Cocok untuk sarapan.